Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Apa kabar teman-teman mania, pecinta maupun pengguna transportasi? Berjumpa kembali dengan Mas Oi dalam perjalanan dari Merak menuju Cirebon pada tanggal 27 Oktober 2021 lalu. Kali ini saya memilih armada bus dari PO Sahabat Prima Abadi dengan julukan Merpati Putih. Oh ya teman-teman, kabarnya itu Merpati Putih adalah pemain lama yang kini reborn kembali. Merpati Putih mengambil trayek Kuningan Cirebon Merak via Cipali pulang pergi. Armada ini menggunakan sasis Hino RK8 R260 dan bodi Legacy SR2 HD Prime karoseri Laksana. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong soal tarif nih, alhamdulillah saya dapat tarif Rp100.000 saja dari Merak menuju Cirebon. Awalnya itu 120, namun saya tawar 100 dan alhamdulillah boleh. Krunya ini enggak rewel ya teman-teman, ramah sekali. 100.000 dapat armada baru seat 22. Mantap lah pokoknya nih teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa tonton sampai selesai video ini, semoga jadi referensi perjalanan Anda. Oke teman-teman, ini adalah interior dari bus sahabat dengan julukan Merpati Putih. Ini konfigurasi seatnya 22. Tersedia ruangan buat udut juga nih. Ada di belakang, seat paling belakang bisa udut. Nah ini adalah jadwal bus Merpati Putih. Ada WA-nya juga, silakan. Barangkali ada yang mau nyimpan WA-nya untuk informasi. Dan seatnya itu memakai dari Aldila ya. Ada handrest-nya juga ini. Pakai sedikit tenaga nih. Nah ini dia, ini dia. Jarak antar seatnya juga lumayan nih. Buat saya yang tingginya 175 nggak begitu sempit. Sos, wih deh Raja Wali. Keren juga udah masuk tuh. Berangkatnya di belakang Merpati. Oke, saya pulang ikut Merpati. Ikuti perjalanan saya. Thank you.
Pak Danok tuh. Terus ada gue? Kita melintas. Ayo cari tangan terus. Ya terus jam 5:30 sore nih, bisnya masuk terminal Pakupatan Serang. Berangkat lagi nya kurang lebih jam 6. Jam 6:05 nih, mobilnya ngetem depan terminal Pakupatan. Ini mobilnya itu belok kanan via jalur bawah ya, menuju Balaraja. Oke, untuk memanfaatkan waktu kita beli bekal dulu nih di Indomaret. Kebetulan depan Indomaret ya, terang ya, kok belum. Ada kode kok pare pare mah enggak ada sih loh. Hari Anda tak kayak itu ya, tak kayak trip jarak foto. Harus kok kita harus nyari ngopi ping mana foto. Oh iya. Masih
jalan bud. Jam 7 malam nih, bis Merpati Putih tiba di Balaraja Barat. Nah itu di seberang tuh ada Cindy menuju Merak. Itu Cirebon Merak via Pantura Indramayu. Wah ini strobonya cakep juga nih. Sama sahabat Merpati. Balik. Thank you.
siap-siap kopo. Teman-teman, ini jam hampir jam setengah 11 malam nih. Bisnya katanya kontrolan nih di Cikopo depan exit tol Cikampek. Ini enggak tahu jam setengah 11 baru nyampe sini. Saya tadi banyak tidur selepas tol Bitung ya. Ya semoga selamat sampai tujuan nanti. Tahu nih nyampe jam berapa di Cirebon. Jam 00.20 nih, udah ganti hari nih teman-teman. Alhamdulillah akhirnya finish di Plumbon, Cirebon, sahabat Merpati. Nah itu di belakang tuh ada Bimo. Bimo itu siap Pandura. Berangkat-berangkatnya jam 1, ketemu di sini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan trip saya pada kali ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Merpati sampai Kuningan, Bimo itu sampai Harjamukti, Cirebon.